sahabat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Nadia. Oke teman-teman, hari ini sesuai jadi janji saya beberapa minggu yang lalu, ingin mengupdate perkembangan burung murai batu saya yang sedang mengalami proses dorong ekor. Oke teman-teman, jadi tepatnya hari ini terhitung sudah berusia 3 minggu dihitung dari rontoknya atau ambrolnya seluruh 2 ekor. Jadi tepat hari ini usia dorong ekornya sudah 3 minggu. Oke teman-teman, jadi bagaimana perkembangan murai batu saya ini, berapa panjang ekornya selama dalam jangka waktu 3 minggu, kita simak terus ya. Teman-teman, jadi sini akan saya kasih lihat, jelaskan burung murai batu ini. Saya ulangi lagi, ini hasil ternakan atau hasil silangan dari murai batu Nias Raja dan Jambi Batang Asai. Jadi ini kata peternaknya, panjang bulu ekornya sekitar 18 cm, tidak terlalu panjang, lumayan standar. Oke teman-teman, burung ini hariannya gacor, dimasteri, walaupun dikecilkan volume masternya dia tetap bunyi. Oke teman-teman, kita lihat dari jarak dekat. Nah, teman-teman ya, nah, itu. Jadi saya ulangi, jadi perkembangan bulu ekornya selama waktu dalam jangka waktu 3 minggu. Nah, panjangnya seperti itu guys. Burung ini sangat fighter sekali guys. Jadi untuk hariannya saya sudah kurangi jangkriknya, itu sekitaran 7 pagi 7 sore. Kemudian kruto tidak saya beri, saya ganti putih telur saja 1 minggu sekali. Dan ini burung sudah mulai saya mandikan, tapi belum saya jemur. Belum dijemur sama sekali. Jadi 2 minggu sekali itu saya kasih minyak ikan. Minyak ikan itu dikasih di jangkriknya atau langsung disuntikan di perut jangkrik. Jadi teman-teman yang ngerti dengan perawatan burung murai batu trotor bisa berkomentar di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi untuk harian full kerodong selama proses mabung ini dan dorong ekor, itu hariannya full kerodong, dibuka pas kasih makan dan di air minum dan membersihkan sangkar. Kemudian untuk pemasteran, kalau siang saya masteri dengan burung hidup, dan malam saya masteri dengan MP3. Nah itu teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, burungnya sudah mulai ganteng. Nah, jadi tinggal memanjangkan lagi, ini mungkin sekitaran 4 minggu atau 5 minggu lagi ini mungkin udah full, udah selesai. Nah. Oke teman-teman, itulah informasi updatean minggu ketiga burung murai batu saya. Jadi saya ulangi, dalam jangka waktu 3 minggu proses dorong ekornya, panjang bulu ekor, nah bisa kalian lihat kan seperti itu. Ini sekitaran 7 atau 8 cm itu sepertinya itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.